Oh, balik lagi kita guys bersama MeToo untuk melanjutkan gameplay dari Dino Crisis ya kan guys. Kita langsung lanjutkan aja gameplay Dino Crisis nih bro ya. Kita coba aja. Kemarin kita terakhir sampai di sini, sekarang kita tinggal langsung keluar sana karena di sana ada dinosaur. Gua akan coba dulu, tengok dulu senjata kita udah kita pakai handgun aja. Kita langsung keluar tanpa save ya, karena kita udah save kemarin. Nah, kita udah save, jadi kita nggak usah save save lagi. Dan sekarang set ada ini dia telepon ya dari si siapa namanya Rick ya. Nah udah bisa hidup, berarti kita udah bisa. Thanks katanya. Ini kalau Dino Crisis di remake keren juga nih guys, karena gimana buset ada dinosaurus raptor. Mampus raptor, matilah kau raptor. Mampus. Mati dia raptornya. Masih bisa berdiri dia? Mati. 5 kali tembak ya guys ya. Buset. Kita masuk kemana nih? Locker room. Gua hampir lupa tuh. Kayaknya ada password-password gitu tuh. Oke, sebentar kita ambil. Nah, DDK code input. Ya, oke. Kita ambil aja. Ini terberguna untuk membuka pintu guys ya. Sip. Kita cek-cek dulu sekeliling. Nah, ini ada item anistik ini untuk di untuk peluru ya, peluru senjata, peluru bius gitulah ya, peluru bius dinosaur. Sekarang kita coba baca dulu buku catatan ini, jurnal ya, kita baca. Kalau kalian mau baca tinggal pause saja karena aku baca secara cepat. Oke, nah ini dia combination in the custody room 0426. The weapon storage in the custody room can be 0426. Oke, 0426 ya. Sip. Nggak tahu di mana study room, yang penting kita udah tahu kodenya 0426. Kalian ingat tuh ya 0426. Sip, sekarang kita tinggal langsung ke sana. Nah ini masih merah-merah nih. Sekarang destination kita kemana nih? Buset, berarti kita langsung aja ke sini kali ya. Ini kan udah bisa dihidupin nih, kita coba hidupin dulu ya. Nah kita keluar, terus kita kunci lagi, takutnya ada dinosaur yang datang ya kan. Nah kita keluar dari sini. Main entrance. Oh my god, main entrance, bro. Gede banget nih main entrance. Main ini itu semacam ruangan utama gitu, kayak lobby gitu ya, lobby atau ya pokoknya ruangan yang besar lah guys, ruangan utama. Saya kita jalan ke kanan, di sini ada pintu, kita coba masuk. It has been locked with the digital disk key atau DDK. You must check. Oke, okay, udahlah. Berarti kita nggak punya DDK-nya ya. DDK-nya gini kan. Simbolnya N. Jadi DDK-nya simbolnya N. Susah banget menyebutkan DDK gitu. Ntar gue coba nyebutnya DD aja ya. DD ya. Kita coba cari DD dulu. DD code dan DD input. Nah, itu. Biar gampang nyebutnya. Susah guys nyebutin DDK gitu kan. Susah. Anistik lagi. Di sini sekarang kita tinggal bisa mix ya, kita mix aja biar inventory kita nggak penuh gitu ya kan. Ini N8 itu kayak penyembuh kali ya. Coba kita mix aja ke sini kali ya. Mix jadi warna biru, bro. Jadi warna kuning. Apa tadi? AM dark L. Set. Apa tadi? Check. It can tranquilize with a single shot and the effect lasts for a long time. Mantap nih untuk nembak dinosaurus yang besar nih guys ya. Ada pintu juga, mari kita masuk ke dalam. Semoga ada sesuatu yang mantep di sini ya. Pening yuk kepalaku. Oke. Tinggal masuk aja ke dalam nih. Semoga suaraku tadi terdengar jelas ya. Di sini nggak bisa nih kan guys karena tertutup ya. Oke lah, kita keluar aja. Karena dia masih merah-merah. Belum bisa nih. Pegel juga guysnya, satu harian bikin video setengah jam aku nggak terbiasa kayak gini. You need the entrance key to open this door. Buset. Berarti kita tinggal naik ke atas nih kan. Yuk naik ke atas kita. Di atasnya ada apa ya? Cukup keren sih mekanikal dari game ini. Lebih keren dari Resident Evil kedua menurut gua sih. Oh ada box. Bisa digeser nih. Asik. Geser terus bro. Ya kan. Ada apa di sini? Wah ada item tersembunyi bro. Kita ambil dulu. Inventory full. Kita gak, ini kita nggak bisa ngambil anestik lagi. Kita lihat dulu inventory kita. Hemostat stops the bleeding. Ini will complete recover. Oh medpack kita coba. Aduh med, kita mix dulu medpacknya.
Mate pack M kita. Berubah jadi apa? Mate pack L plus. Oh my god, lumayan bro. Kita ambil dulu tag anestik lagi, terus kita langsung mix aja nih anestiknya ya. Kita mix bisa nggak? Aduh nggak bisa bro. Bisa di mix nggak? Bisa bro ya. Ternyata nggak ada yang bisa di mix, cuman bisa di mix ke hemostat. Udahlah bro, kita tinggal lanjutkan aja ya. Sebentar, coba gua mix dulu. Bisa nggak? Gimana cara handgun ammo? Oh nggak bisa guys ya. Ternyata dia kalau mau make itu, mau make peluru harus pakai shotgun ya, nggak bisa pakai handgun ya ya. Udahlah kita pakai handgun aja, karena nggak bisa pakai anestik kalau pakai handgun. Pegel nih. Dinosaur sudah tertidur, mampus. Mati kau dinosaur. Oke, mati juga dinosaurnya ya. Dinosaur, oh, ada lagi nih. Jangan-jangan inventory gua full lagi. Inventory full, SG bullet nggak bisa diambil, buset. Kita bisa masuk nih. Has been locked with dedek. Oh, dedeknya apa nih? You must check the device. Oke, gua cek dulu device dedeknya. Dia kodenya apa gitu ya kan? Coba. Buset. Dedek device simbol H. Oh, ini simbol H. Oke, coba kita set. Bisa nggak? Nah, ini dia. Jadi cara untuk membuka pintu di game Dino Crisis itu adalah, di sini kan ada code disk. Jadi kalian lihat dengan key disknya, key yang bagian key, kalian harus cari huruf yang tidak ada di antara kedua kotak seperti ini kan. Huruf H kan nggak ada tuh, huruf H ya, kita masukkan H, terus huruf E, mana E, ini E, terus buset, terus A, terus D, nah ini head ya, kita coba enter, bisa kan, mantap nggak tuh, mantap lah, masa nggak ya kan. Kita langsung masuk ke dalam ke ruangan siapa ini, shift room ya, oke shift room, ruangan direktur. Oh siapa nih, a survivor. Are you from the rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool. What's he plotting now? What are you talking about? Dia bodoh katanya, guys. Siapa sih bodoh Dr. Kirk ini sebenarnya? Jadi dalangnya di sini adalah Dr. Kirk karena dia yang membuat dinosaur-dinosaur ini, guys. Ya kita dapat apa nih? Dapat item soul apa nih? Panel key ya. Oh, kita dapat jadi dua panel key-nya, mantap nih. Kita pakai ini, tapi inventory kita penuh nih, bro. Jadi kita ambil ini apa nih? Shotgun bullet lagi kah? Untuk di full oke, SG bullet. Jadi kita coba pakai dulu SG. Kita pakai SG, mantap. Select itu kita pakai darts for the shotgun this makes the enemy sleep. Oh, bisa membuat musuh tidur katanya. Enggak usah lah, jangan dipakai, sayang. Kita pakai peluru yang biasa aja. Terus kita coba di sini kan ada nih. Nah, ini dia nih. The commemorative medal is displayed here. There are two slots under the frame, the panel key. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay. Panel key. Ntar gua pakai dulu equip. Aduh, item. Panel key-nya mana? Ini dia, kita equip. Left. Oke, okay, terus nanti kita pakai yang ini dia, bro ya. Panel key 2 ya, bro ya. Oke, okay. Right. Sip, mantap. Terbuka. Ya. Pakai kode, bro, bro. Kita coba kodenya 0426 bisa enggak? 426. Wah. Ada 6 digit ya, bro. Bukan 4 digit. Seperti tidak bisa, kita coba keluarkan aja lagi. Ternyata kita enggak bisa ya. Kita ambil dulu ini dedeknya ya. Ini dedek yang baru nih, dedek N. Oke, kita dapat dedek N. Sip. Sekarang kita coba ke sana. Oke, enggak ada apa-apa lagi kan? Bisa kita keluar nih sekarang nih, bro. Oke, kita langsung keluar ke mana nih? Ah, kita ke depan sana. Kita DDN ya. Kita udah dapat DDN. Sekarang kita kemana nih, bro? Oh, kita ke ruangan ini sekarang. Gue udah pakai skin. Udah mantap gue. Ya, Long, bro. Ini ruangan apa? Gue ada dinosaur sih. Ya. Dinosaur nggak ya? Kayaknya ada. Buset. Tadi dia nggak nyerang gue gitu loh. Masih hidup deh bro, sabar. Gua mau pakai dulu handgun ya, ntar pelurunya habis lagi. Dia masih hidup soalnya. Dia masih hidup kan? Dua kali shotgun gak mati bro, luar biasa.
Take the rescution. Oh, rescution ini untuk menyelamatkan nyawa ya, mantap. Oke, kok bisa ada raptor di dalam ruangan kayak gini gitu kan? Kayaknya sih mereka ini terinspirasi dari film Jurassic Park. Oke, ini ada dokumen, kita ambil dokumennya. Company, will you read? Oke, will you read? New product description, recovery aid, and aid intensifier multiplier. Apa lagi ini? The four chemical sleeves. They are designed to perform expansion. Fitur by mixing chemicals bisa untuk mencampur obat-obatan. Nah, ada dua tipe katanya. Ada recovering terus anestik. Recovering ini kayak ya hilihilan lah ya. Terus kalau anestik ini untuk peluru. The target bisa membuat targetnya sleep katanya. Oke lah bro, gua udah paham sekarang. Nah, ini dia nih apa nih? Ini pasti kode-kode lagi kan. Kita coba 02426 semoga bisa. Nggak bisa bro, berarti ini kodenya lain ya. Oke lah, kita langsung keluar aja. Kayak kambing juga gamenya ini bro. Kode bikin kepala aku pening. Oke, berarti sekarang kita tinggal menuju ke depan sini nih. Oh, ada item-item lagi nih bro. Inventory full, hemostat nggak bisa gua ambil nih. Sekarang gua coba mix lagi nih. Gua mau mix apa nih ya? Aduh, bingung juga gua nih bro. Gua mix, coba kita cek ini untuk apa sebenarnya hemostat. Prevents loss of health due to the bleeding. Nggak ngerti aku guys. Yalah, biarin aja banyak item kita tinggalkan ya. Karena kita terlalu jago gitu guys ya, mainkan game ini. Jadi kita nggak perlu item-item gitu. Sik, terlalu sombong kau bro. Communication antenna room, apa ini ya kan? Masuk dulu, kita cek-cek dulu ada item nggak, ada sesuatu sepertinya. Apa nih, emergency, there is a slot for the antenna activation key. Aduh, kita nggak punya itu activation key. Ada buku memo, kita baca dulu memonya. Oh, panjang sekali bro. Ini sepertinya jalur cerita ya. Kalian tinggal screenshot aja ya, atau pause. You can unlock it with apa nih? Storage locker in the long. Oke, jadi kodenya 8159. Kalian ingat ya guys ya, 8159. Terus di sini ada kayaknya petunjuk mengaktifkan dedek gitu ya. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalian harus mencari huruf yang tidak ada di kolom kedua gitu kan. Kayak ini kan, kalian baca aja kode dan key-nya tuh. Terus nanti hasilnya jadi open. Itulah pokoknya ya, permainan kata guys, seperti pelajaran matematika. Jadi kodenya berapa? 8159. Oke, sip. Udah ya, siap kan? Kita langsung ke locker room tadi ya, untuk mengambil. Ada inventory, ada senjata kayak gitu ya. Kita coba aja lah. Ini kita jalan-jalan dulu ke sini, siapa tahu ada sesuatu ya kan. Keren juga guys pengambilan kameranya, mantep. Oke, ada apa di sini? Bisa masuk? Nggak bisa, the door is locked from the other side. Oke, kita keluar aja dari sini ya, menuju long. I wait. Wait me long. Oke, kita ke long sekarang. Berarti tadi 8159. Gue masih ingat kok 8159 ya. Oke, mana tadi longnya? Di sini ya longnya ya. Masuk terus. Aduh, masuk angin guys perutku. Gara-gara makan Indomie. Selakuin guys. Oke, 8159. 8159. Sip. Terbuka, kita dapat apa di dalam ini? You got the handgun slide. Oh, macam game Resident Evil ternyata ya. Kita bisa combine-combine nih handgun nih. Kita pakai, terus kita equip. Jadi handgun custom bro, ya kan? Terus pelurunya bisa. Mantep. Handgun kita jadi Glock ya. Aku gak tahu nih gunanya Glock nih untuk apa. Setahu aku sih kalau Glock, nembaknya bisa ter-ter-ter-ter gitu bro. Ya. Saurus sudah. Semoga aja nggak ada ya. Kita keluar dari sini. Setauku ini menuju kemana ya? Main entrance. Oh, kesini lagi. Sekarang kita tinggal ke itu tuh ruangan yang ada pintu dedeknya ya. Kita coba dedeknya. Kita masih dapat sebelah nih masalahnya. Bisa nggak gitu ya kan? Setauku sih harus dua ya kan? Nggak apa-apa. Kita coba langsung ke sini aja ya kan? Kita setauku di sini ada dedek. Oh, ada telepon. Halo? Siapa? Aduh. Tujuan kita ke situ jauh tuh cuy.
Masalahnya map di sini di game Dino Crisis ini nggak jelas gitu guys, nggak kayak game Resident Evil gitu kan. Kalian itu nggak bisa tahu posisi kalian di mana. Ngasih tahu. Buset. Oke, kita climb langsung. Buset, kaget aku guys. Gila. Berulang kali kalau nabrak itu penghalang selalu kaget. Oke, sini. Kita masuk loteng ya, serem banget suaranya lagi. Kita ke sini turun ya, ke bawah ya. Kita lihat dulu ada apa di sini sebenarnya. Control room hall. Di mana control room ini? Apakah kita sudah mendekati posisi kita? Kita lihat dulu map. Oke, udah mendekati ya. Berarti kita tinggal naik satu langkah lagi deh. Bener nggak ada di sini ya? Ini kan tempat si siapa tadi nih? Si kampret tadi nih. Oh, ini ada nih guys. Tempat penyimpanan. Oke. Bentar. You can storage medical supplies. You need a plug to open this. Oh, will you use the plug? Oke, go use. Nah... ada banyak guys di dalamnya. Ada hemostat, ada very aid resuction. Buset, gua coba save yang mana ya? Gua mau save. Aduh, apa yang mau gua save nih sekarang nih? Gua mau save hemostat, nggak mungkin ya kan? Sayang guys, itu save hemostatnya. Save hemostat di sini ya? Hah? Gimana caranya? Cara nge-save gimana? Set hemostat. Hah? Control room hall. Oh. Sort. Oh, gini. Oh, iya. Paham. Hemostat. Kesini. Ah, gitu dia. Hemostatnya kok sekali dua ya? Gue perlu tuh hemostat tuh. Gak apa-apa lah. Udah nggak ada ya kan? Kayak gue exit aja. Oh, gue udah bisa ya. Jadi ini yang inventory ini udah bisa gue buka ya. Oke, sekarang kita tinggal. Gak bisa, kita gak bisa lihat situ. Ini tadi ruangan si Rick. Sekarang kita keluar aja. Ini kemana ya? Oh, ini tempat safe. Nggak usah ke situ. Kita balik ke atas saja. Kita balik. Coba ke apa namanya? Ke sini nih. Nah, ke sini. Ke ruangan yang paling jauh nih. Tapi setahu aku nggak bisa di situ juga guys ya. Karena kan itu makin jauh nanti guys ya. Oke, berarti kita coba ke sini aja nih. Ruangan tadi, sorry guys, berputar-putar ya bro. Karena map di Dino Crisis-nya agak susah guys. Ini pertama kali aku mainkan game Dino Crisis. Game-game jadul memang susah guys, mechanical game-nya gitu. Enak lah game-game sekarang gitu, tapi speknya tinggi-tinggi. Tuh laptop kentang ya, mau nggak mau main game yang jadul gitu guys ya. Oke, kita keluar dulu. Save nggak ya? Save aja lah ya guys ya. Kita save biar aman gitu ya kan. Lebih baik di save aja gitu di ini ya, kita save di sini nomor 1. Oke, selesai save complete, kita exit langsung keluar ruangan-ruangan kampret ya. Nah, ini dia nih. Kita udah mau sampai nggak ya? Buset, masih jauh cuy. Bentar. Kayaknya kita harus naik dari situ deh ya. Kita harus naik dari situ. Oke, kita hidupin dulu ini. Kita keluar dari sini ya. Keluar kita. Yuk. Sorry. Kita naik dari atas. Ini loteng ini termasuk jalan pintas, guys, ya. Untuk menuju tempat-tempat rahasia gitu. Nah, kan? Benar gue bilang kan? Nah, ini dia. Gue udah mau sampai nih, guys. Oke, ini tempat yang tadi deh. Aduh, ini tempat yang tadi, bro. Hai. Ngapain? Coba. Aduh, ini tempat yang tadi. Berarti ceritanya sekarang kita harus ke belakang nih. Ini di mana nih? Main entrance. Jadi bingung aku, guys. Aku balik ke sini lagi. Oke lah, berarti kita harus ke depan sana ya. Aduh, jalannya berputar-putar lagi kayak gini, kampret lah. No. Yuk, terus kita tutup nih. Tutup. Nah, itu ceritanya. Ke sini nih. Aha, ini apa nih tadi ya? Enggak usah lah dari situ ya. Itu kayaknya ruangan buntu. Oh, ini dia nih, ini man. Buset, sorry. Hampir mati. Oke, kita tutup lah ini, bro. Tutup. Ah, jadi kalau dinosaurus aman, guys ya. Kita ke kanan dulu, kita lihat toilet. Toilet dulu, kita mau boker dulu nih ceritanya. Buset, ada apa nih? Take the hemostat lagi. Gila cuy, dapat hemostat terus kita nih, bro. Berapa hemostat kita? Ada 2 ya. Mantep.
Oke, di dalam kamar. Oh, ada lagi nih. Apa nih? Climb. Aduh, sorry guys, mati lampu tiba-tiba. Kayaknya ada nendang nih. Oke, kita coba. Jangan dulu climb, kita ambil dulu ini. Inventory full. Inventory full. Oh, med pack. Sebentar ya, kita coba. Agak gelap guys, sorry ya. Kita langsung climb aja. Kita climb ini kayaknya menuju tempat-tempat rahasia lagi nih. Ah, tempat baru nih, asik. Kita langsung sampai nih guys ya. Menuju tempat yang paling mantap nih guys. Tujuan kita ya. Oke, kita berkeliling-keliling aja di atas loteng nih guys. Sebenarnya lebih enak kalau main itu di atas loteng ya, kan lebih aman. Gak mungkin ada dinosaurus di atas loteng gitu. Kalau buset. Tunggu guys. Oke, jadi lampunya udah hidup. Sekarang kita tinggal menuju tujuan kita, guys. Ya, di mana? Gue dengar-dengar ada suara dinosaurus. Kita mau. Dinosaurus. Lecture room. Ini di mana lecture room ini? Ah, ini dia kayaknya tempatnya. Nah, kita udah sampai, guys. Ya, kita udah sampai. Kita tinggal melihat-lihat dulu ada apa di sini, bro. Kayaknya ada sesuatu di meja ini. Gue penasaran nih, cuk. Oh, itu ada kunci. Sebentar. Di meja ini nggak ada apa-apa. Ini ada kunci nih. Ini kuncinya kunci apa nih? The world's backup generator room B1. Wah, ini kayaknya yang di tempat pertama kali kita nih guys ya datang. Jauh banget cuy, generator. Oh my god. Mati kita guys, danger guys. Aduh. Wah, siapa yang nembak tuh? Oh, si ini, abang ini guys. Seharusnya dia udah mati sih. Good timing, bro. What is it? Lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Dinosaur. Look, something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield, no matter who or what you're up against. Any word on the dog yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead and he's the only one who can fix it. Enggak tahu aku apa yang dibilang ya, guys. Enggak ada subtitle masalahnya. Oke, jadi untuk gameplay dari Dino Crisis sampai di sini dulu ya. Aku udah bermain cukup lama ya. Takutnya rekamannya crash. Jadi kita udah sampai di ruangan ini. Ruangan apa namanya ini? Buset, sabar. Ruangan facility one floor di lantai pertama. Jadi terima kasih guys buat kalian nonton video kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya melanjutkan gameplay Dino Crisis. Dah.